TRDI News. Cari Play Store atau App Store. Buat carian TRDI News. Tekan install. Buka aplikasi TRDI News. Dan terus segala maklumat terbaru Kerajaan Negeri Terengganu. TRDI Apps, aplikasi Terengganu Darul Iman. Sebuah portal maklumat Kerajaan Negeri Terengganu, cakna, tepat dan terkini. Video TV Darul Iman, paparan video berita semasa, pelancongan, politik dan sebagainya. Paparan beresolusi tinggi yang lebih menarik dan trending. Album fotografi untuk melihat foto berita, sukan dan lain-lain. Paparan foto penuh, berkualiti dan mampu di zoom. Turut disediakan podcast TRDI. Juga Warta Darul Iman versi maya bagi setiap edisi yang telah diterbitkan. Segala maklumat kini di hujung jari anda. Hanya muat turun sekarang. Aliran Perdana Pendidikan Negara, kami juga insya Allah akan menyiapkan fast track hadis untuk hafazan hadis dan fast track academy untuk pergi kepada aliran profesional berpaksikan wahyu dan pusat akademi Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma zalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dijanjikan kemuliaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu. Pihak kerajaan negeri amat mengalu-alukan usaha Akmal memperkenalkan kaedah baru yang sistematik, istilah fast track hafazan Al-Quran dalam masa 1 tahun, 365 hari atau kurang daripada itu, yang menumpukan kepada anak-anak awal persekolahan, menjadikan anak-anak ini dengan ilmu dan asas yang kuat dan teguh adalah merupakan suatu prasyarat untuk mereka mampu berhadapan dengan segala bentuk rintangan dan ujian yang bakal mereka hadapi sepanjang kehidupan mereka nanti. Saya mendoakan agar segala usaha tuan-tuan tanpa mengira penat dan lelah ini diberikan keberkatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya duduk tenang sikit ah. Lepas katam rasa tenang. Tak macam serabu lah. Hidup ni macam tenang, kau kata tak serabu. Saya gembira lah sebab dapat hafiz Al-Quran 30 juzuk dalam masa kurang daripada setahun. Saya rasa lega sikit. So, bolehlah nak sambung bila dah habis. Cabaran untuk habis belajar sangat pedih. Lupa dan susah nak masuk dalam
nangis. Mula-mula ingat dah habis tahun. Sampai sekarang boleh lah. Terima kasih kepada ibu bapa, lepas tu kepada guru-guru, pasal semua orang yang mendoakan saya dapat pas kurang setahun ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para asatizah, ustazah, atau ustaz, Atuk Hussein, Atuk Hussein, Tok Mi dan Mak Dani kerana menjaga saya di sekolah tu. Saya amat syukurlah kerana ada yang carry masa saya. Terima kasih sebab banyak bagi sokongan dan tolong bagi yang terbaik untuk saya sampai saya boleh kata untuk tolong lepas. Terima kasih dekat Mak dan Ayah. Terima kasih dekat keluarga, dekat rakan-rakan yang selalu mendoakan untuk saya. Setahun anak-anak ini bersama kami, subhanallah 365 hari. Memang oleh kerana kita ni tak banyak cuti, belajar kita pun 6 hari seminggu, 6 hari tu bersama kita setiap hari tanpa cuti kecuali cuti hari raya saja. Jadi memang hubungan kita sangat rapat. Jadi kami nak melepaskan mereka setelah setahun bersama kami, memang kita dah anggap macam anak. Perasaan kami risau ada, sayang ada, rindu ada kan. Pelajar-pelajar bila habis Al-Quran di Akademi Al-Quran Damalillah Akmal ini, bila mereka menyambung kembali dan bila kita dengar berita-berita tentang mereka, pihak sekolah yang menerima mereka, angkat mereka, minta mereka baca Quran, jadikan ikon sekolah kerana pelajar-pelajar Hafiz ni biasanya mereka dah mudah untuk menerima ilmu yang lain. Dan kami sangat-sangat rasa seronok, sangat suka hati, sangat berbangga. Dan kami harap sangat-sangat pelajar-pelajar ini terus berusaha untuk mengekalkan kekuatan hafalan mereka, untuk istiqamah menjaga hafalan. Dengan Al-Quran sebagai kunci gedung yang lebih besar, Al-Quran ini menjadi sumber pada ilmu. Apa saja ilmu, tak kira ilmu agama ataupun ilmu-ilmu teknologi, semuanya boleh dicedok dan diambil daripada Quran. So kita mengharapkan walau sesedih mana pun kita nak melepaskan mereka, mereka tetap akan terus menyambung cita-cita mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini merupakan takliman standard operating procedure ataupun standard SOP yang perlu diikuti sepanjang tuan-tuan dan puan-puan berada di dalam dewan kita. Kepada semua para hadirin, kita mohon jasa baik untuk sentiasa menjaga penjarakan fizikal antara kita. Dan kepada semua para hadirin yang berada di kawasan dewan, hanya dibenarkan membuka mas untuk minum ataupun untuk dapatkan sedikit manisan, kalau kata ada bawa minuman dan sebagainya sahaja, dan lepas tu kena terus memakainya semula. Dan graduan hanya dibenarkan untuk membuka hanya apabila anda ingin mengambil sijil graduasi di pentas. Kepada ibu bapa yang akan tampil ke hadapan, ibu bapa graduan yang akan tampil ke hadapan untuk mengiringi anak-anak, kita mohon jasa baik untuk tidak membuka pelitup mulut dan juga hidung sepanjang berada di perkarangan dewan kita dalam program kita pada hari ini, insyaAllah. Dan kita mohon jasa baik dan juga kerjasama daripada semua ibu bapa, para penjaga dan juga seluruh para hadirin yang berada di kawasan dewan ini, kerana hanya yang dibenarkan untuk membuka mas pada waktu ini untuk saya ketika saya bercakap, dan saya akan memakai kembali setelah ketika VIP kita berucap. Dan juga mas hanya dibenarkan dibuka untuk sementara kepada pelajar-pelajar kita yang akan mengambil sijil, kerana kita akan mengambil foto di atas pentas. So kepada pelajar-pelajar kita, sila bersedia seperti mana yang telah pun dimaklumkan, kerana fotografer kita akan capture momen anda ketika anda menerima sijil penghargaan, sijil hufaz anda daripada yang berhormat Timbalan Menteri kita, yang akan menyampaikan kepada semua graduan-graduan tahfiz kita pada hari ini, insyaAllah. So kepada semua, sekali lagi terima kasih di atas kerjasama yang telah pun diberikan, dan kita mohon bersabar kerana kita akan mulakan program kita sebentar sahaja lagi. Terima kasih.
for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon us. Majlis dengan segala hormat yang menjemput dan mempersilakan Yang Amat Diraikan Yang Berhormat Dato' Ustaz Ahmad Marzuk Syari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, diiringi oleh Yang Berbahagia Profesor Dr. Anwar, Dr. Ahmad Anwar Ahmad, Rektor Terengganu Advanced Technical Institute Universiti Teknologi Tati, merangkap pengerusi Jemaah Penasihat Akmal untuk masuk ke dalam Dewan. Diiringi oleh barisan-barisan kepimpinan Akmal Terengganu dan juga Shah Alam. Hadirin dan hadirat diminta bersedia untuk kita menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Akmal. Thank you.
Yang berhormat Datuk dan juga para VIP, dipersilakan duduk bersama dengan para hadirin. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang amat diraikan, yang berhormat Datuk Ustaz Ahmad Marzuk Syari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Yang berbahagia Profesor Dr. Anwar Ahmad, Rektor Terengganu Advanced Technical Institute University College Tati UC, merangkap pengerusi Jemaah Penasihat Akmal. Yang berbahagia Tuan Haji Hussein bin Ismail, pengerusi eksekutif Akmal.
yang berusaha. Ustaz Muhammad Saifullah Husin, CEO Akmal. Yang berusaha, Ustaz Muhammad Fakhrul Razi bin Husin, COO Akmal. Seterusnya, seluruh Akmal, juga seluruh ahli jemaah penasihat Akmal. Yang berbahagia, Datuk Haji Mustafa Ali. Yang berhormat, Ustaz Haji Arifin Rahman. Yang berhormat, Ustaz Wan Sukairi. Yang berhormat, Ustaz Exco-Exco Kerajaan Negeri Terengganu dan juga Perak. Ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, rakan-rakan kolaborasi Akmal, para tetamu undangan, para pewakaf dan penghibah, para mudir, murabbi, murabbi dan Akmal HQ, Shah Alam, Bukit Beruntung, Batu Pahat dan Abad. Begitu juga para ibu bapa, para graduan Al-Hafiz dan Al-Hafizah. Seterusnya, pelajar-pelajar Akmal dan semua tetamu-tetamu. Selamat datang ke Majlis Graduasi Haflah Takrimi Akmal bagi kali yang kedua tahun 2020. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang dikasihi sekalian, bersyukur kita di atas nikmat Allah setelah kita dilanda dengan pelbagai ujian, tak boleh nak mengadakan program dan sebagainya. Kini kita dah kembali boleh mengadakan program dalam pematuhan SOP yang telah pun ditetapkan. Dan Alhamdulillah bersyukur kita kerana pada hari ini dapat kita raikan anak-anak kita yang telah pun selesai menghafaz 30 juzuk Al-Quran di Akademi. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, bagi menyemarakkan lagi semangat dan juga kita punya keterujaan dalam majlis kita pada hari ini, ayo sama-sama kita saksikan montaj khas yang telah pun disediakan untuk kita saksikan bersama-sama. Ayo kita lihat di skrin yang disediakan. Akmal adalah sebuah institusi tahfiz yang bervisikan menjadi peneraju kepada Fast Track Tahfiz Akademi menjelang tahun 5. Misi Akmal jelas. InsyaAllah mendidik anak-anak pelajar Akmal untuk khatam 30 juzuk Al-Quran dalam masa 1 tahun atau kurang. Pelajar-pelajar yang mengamalkan 12 nilai-nilai Akmal dan insyaAllah pelajar-pelajar Akmal yang menjadi pelengkap kepada sistem pendidikan negara. Nak capai hafiz 30 juzuk Quran bukan satu perkara yang mudah, tetapi tidak mustahil dengan usaha yang luar biasa. Target untuk capainya mesti jelas, tindakannya mesti luar biasa, circle-nya juga sama ada guru-guru, ibu bapa dan rakan-rakan. Perlulah mereka yang berada dalam circle yang luar biasa juga. Dalam mencapai kejayaan yang diimpikan, setiap pelajar mestilah mempunyai satu target yang jelas dan motivasi yang berpanjangan. Setiap pelajar mestilah menetapkan satu tarikh yang ditentukan oleh mereka sendiri untuk mereka mencapai hafiz Al-Quran dalam tempoh kurang 1 tahun. Dengan ilmu Al-Quran, dengan bidang kepakaran yang mereka sertai, nanti mereka bakal memimpin umat. Berasaskan ilmu kepakarannya, berasaskan Al-Quran pegangannya dan panduan dalam memimpin masyarakat umat seluruhnya. Sebab itulah kami sebutkan di slogan kami, di Akmal, anak-anak ini bakal menjadi para profesional di bidangnya, para murabbi di zamannya insya-Allah. Alhamdulillah, berikan tepukan kepada tim Akmal untuk video montaj yang telah pun kita sediakan untuk menjadi bingkisan tuan-tuan dan puan-puan, di mana di situ terteranya bagaimana harapan para guru
dan para murabi-murabiah dalam melihat anak-anak ini menjadi hafiz Al-Quran dalam tempoh satu tahun dan kurang daripada itu, insyaAllah. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, majlis kita teruskan dengan untuk kita sama-sama mendengarkan ucapan aluan daripada pengerusi eksekutif Akmal. Oleh itu majlis dengan segala hormatnya ingin menjemput yang berbahagia Tuan Haji Husin bin Ismail, pengerusi eksekutif Akmal, untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi layakuna lil 'alamin nadhira. Yang maksudnya maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. Saudara pengacara majlis yang amat diraikan, yang berhormat Datuk Ustaz Ahmad Marzuk Syari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, yang berbahagia Profesor Dr. Anwar Ahmad, Rektor Terengganu Advanced Technical Institute University College atau TATI UC, juga merangkap pengerusi Jemaah Penasihat Akmal. Yang berbahagia, yang berusaha, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Saifullah Hussein, CEO Akmal, dan seluruh ahli lembaga pengarah Akmal, juga seluruh ahli Jemaah Penasihat Akmal. Yang berbahagia Datuk Haji Mustafa Ali, yang berhormat Ustaz Wan Sukairi bin Abdullah, Ahli Esko Kerajaan Negeri Terengganu, yang berhormat Ustaz Muhammad Haji Muhammad Akmal Kamaruddin, Ahli Esko Kerajaan Negeri Perak, yang berhormat Datuk Cik Zakaria bin Muhammad Saleh, Adun Permas Johor. Tuan-tuan yang dikasihi, bonda saya Hajjah Wuk Salamah binti Muhammad dan Hajjah Hasnah binti Abdul Rahman yang banyak menginspirasikan kerja-kerja, usaha, pengembangan dan kejayaan Akmal. Rakan kolaborasi Coach Fadil dan kawan-kawannya dari Brainy Bunch dan Malakat Mall Cyberjaya, para-para tetamu jemputan utama haflah takrimi kali yang kedua, para pewakaf dan penghibah bangunan dengan harga dan keluasan yang agak besar, Tuan Haji Abdul Manan bin Muhammad Yassin dan isteri, Tuan Haji Ngadenan dan Tuan Haji Samson, Tuan Haji Syed Fadil isteri dan isteri, Encik Sahabuddin Cik Lah dan isteri dan lain-lain. Yang amat hebat berusaha, para mudir, para murabi dan murabiah, serta tim pengurusan Akmal Headquarters di Terengganu, Akmal Shah Alam, Akmal Bukit Beruntung, Akmal Batu Pahat dan Akmal Abad Cyberjaya. Saya juga merakamkan suatu penghargaan yang terkhusus kepada anak-anak yang diiringi oleh ibu-ibunya yang hari ini kita rayakan kejayaan dan kemenangan mereka sehingga mereka berjaya menyelesaikan hafazan Al-Quran 30 juzuk dalam tempoh satu tahun
malahan sebahagian besarnya kurang daripada satu tahun. Seterusnya anak-anak pelajar dan ibu-ibu yang mengiringi pelajar, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan izinnya menyempurnakan hasrat dan urusan menyambut pengiktirafan dan penyampaian sijil Hafiz dan Hafizah dan sijil syahadah pakar dalam bidang hafazan Quran kepada yang telah berjaya di haflah takrimi graduasi kedua Akmal di Dewan Chancellor Tati UC pada hari ini. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada khususnya yang berhormat kepada Yang Berhormat Datuk Ahmad Marzuk Syari dan seluruh yang datang ke majlis kita pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua bakal dianugerahkan keberkatan dan kemuliaan di majlis mulia memberi penganugerahan terhadap penghafaz-penghafaz dan penjaga kitab Allah, kalamullah, Al-Quranul Karim, insya-Allah. Tuan-tuan, saya juga ingin menyampaikan salam khusus daripada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang yang dua hari lepas menelpon saya memohon maaf, menyampaikan salam kepada seluruh hadirin dan hadirat sekalian kerana beliau tidak dapat hadir ke majlis ini atas urusan dan keuzuran yang agak besar yang tidak boleh sama sekali dielakkan. Walaupun jubah dan segala peralatan dah pun dihantar dan disiapkan, tapi oleh hal-hal yang tak dapat dielakkan, beliau tidak dapat hadir dan beliau mohon maaf dan mohon sampaikan salam kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hari ini kita merayakan kejayaan 99 orang anak-anak Akmal yang telah pun berjaya menyempurnakan janji mereka untuk menamatkan hafazan Al-Quran dalam tempoh dalam sistem fast track tahfiz satu tahun atau kurang. Ada yang mencipta rekod yang sangat hebat. Ada anak yang mencipta rekod dalam tempoh 81 hari menyempurnakan hafazan Al-Quran 30 juzuk. Ada yang berjaya menyempurnakan dalam tempoh 95 hari. Dan mereka-mereka ini kita raikan dalam sambutan haflah takrimi kali yang kedua pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Akmal juga merakamkan dan memohon kemaafan dalam tempoh tahun lepas yang sepatutnya kami juga mengadakan program sebegini. Tetapi oleh kerana sekatan bencana COVID yang sehingga hari ini kita belum lepas sepenuhnya. Namun oleh ada sedikit kelonggaran yang telah pun diberikan oleh pihak kerajaan Malaysia dengan kepatuhan kepada sistem SOP yang sangat ketat, kami hari ini mengambil peluang untuk menyampaikan dan menjayakan program sambutan yang kita adakan di Tati UC ataupun Tati University College di sini pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, anak-anak yang hebat ini, kalau selama ini kita fikirkan hanya berlaku di kalangan salafus soleh yang terdahulu, anak-anak umur 8 tahun, 9 tahun sudah hafiz. Hari ini sesungguhnya dapat kita buktikan dengan sistem dan modul yang cekap dan betul. Sejarah kehebatan hafazan Al-Quran masih dapat kita bukti dan kita jayakan. Dan Akmal insya-Allah menawarkan sistem ini sebagai satu sistem pilihan kepada pengajian hafazan Al-Quran yang sedang tumbuh dengan subur di seluruh negara sekarang ini insya-Allah.
Tuan-tuan izinkan saya menyebut sedikit kenapa satu tahun. Kenapa beria-ia benar Akmal untuk menyempurnakan satu tahun. Ada beberapa pihak yang mempersoalkan. Tak perlu gopoh, tak perlu rushing yang penting. Tapi Akmal menyambut cabaran itu bukan soal gopoh dan bukan soal tergesa-gesa. Tapi apa ruginya kita mencipta rekod masing-masing anak untuk boleh buat hafazan dalam satu tahun dengan kawalan kualiti yang ketat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Akmal bukan sekadar biasanya mengadakan pengajian sabak sabki manzil yang selalu diadakan. Tapi kita perkasakan untuk tujuan mempertingkatkan kualiti yang sangat ketat. Selain sabak, sabki, manzil, mukhtar khatam dan tasbit yang menyebabkan sebahagian anak menangis untuk boleh menyempurnakan keseluruhan sistem. Namun dalam tangisan, mereka mencipta kejayaan. Mereka tetap boleh membuat ciptaan rekod dalam tempoh yang singkat menjadi penghafaz Al-Quran yang berjaya insya-Allah. Kenapa satu tahun? Tuan-tuan, kami mensasarkan dan beriltizam, berazam. Bukan sekadar Hafiz menjadi matlamat kepada anak-anak Akmal. Hafiz adalah langkah permulaan untuk mereka menggilap keupayaan dan pemikiran minda mereka. Mereka melangkah ke satu langkah yang lebih luas selepas ini dengan asas Hafiz yang kuat di dalam pemikiran, dalam minda mereka, dalam diri mereka. Mereka nanti akan dibekalkan untuk tiga saluran. Satu, bagi mak ayah yang nak bawa balik masuk kepada sistem aliran akademik perdana, silakan. Tetapi Akmal menyediakan tahun ini juga program syahadah dan peserta ataupun pelajar pertama yang menyempurnakan syahadah sistem tebuk memastikan kualitinya disempurnakan sendiri oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Agama Datuk Haji Marzuk. Tuan-tuan dan yang puan-puan sekalian, anak ini adik Amna ujian hafazan sistem pensijilan pakar atau syahadah Akmal dengan jayanya pada tahun pertama. Tuan-tuan, kenapa juga satu tahun? Selepas anak-anak ini nanti balik, mereka akan diberikan ruang untuk dua pilihan. Satu, itu sebab kita pilih di sini, di TATI. Kami sudah menandakan MOU dengan TATI untuk bersedia menjadi feeder kepada TATI. Anak-anak yang hafiz Quran, kalau dia rasa tak perlu untuk UPSR dan tak perlu PT3, ditawarkan, diberi ruang untuk terus ke universiti, ambil SPM di sini. Pencapaian yang dibuat oleh TATI, saya promosi TATI di sini sebagai tanda penghargaan. Sehingga rekod TATI dengan penghafaz Quran ini masuk di sini terus SPM, mendapat 94 lebih peratus kejayaan dan terus masuk ke pengajian tanpa lagi bertempur di UPSR dan di PT3. Anak-anak TATI tahun ini insya-Allah kita sedang berkolaborasi dengan rakan kita di Cyberjaya insya-Allah untuk memperkenalkan sistem IGCSE, International General Certificate for Secondary Education. At the age of 13, umur 13 tahun, dia dah masuk dengan penguasaan bahasa Inggeris tambahan. Nanti pada umur 15 tahun, mereka sudah mampu masuk ke universiti. Tuan-tuan, kalau ini nanti dapat dijayakan dan Akmal berazam untuk memulakan program ini pada tahun ini, insya-Allah tanpa andainya kekangan COVID ini dapat diredakan, bukan kita redakan, mereda di Malaysia ini insya-Allah. Tuan-tuan, sebab kita nak anak-anak kita nanti setelah mereka hafaz Quran
mereka adalah hafiz, mereka cepat masuk dengan bekalan hafiz di kepalanya. Mereka masuk ke bidang profesional. Mereka masuk ke bidang profesional yang lebih awal. Dan sistem IGCSE ini mampu menawarkan anak-anak bakal, kalau straight, boleh selesai PhD at the age of 22 tahun. Berbanding dengan kadar biasa, orang menyelesaikan PhD pada umur 29 tahun. Kenapa kita perlu rushing? Tuan-tuan, kami berazam dan beriktizam melahirkan anak-anak yang sekarang sedang bergelut di Akmal dengan jiwa raga mereka, dengan kesediaan mereka. Hari-hari dengan Quran. Lepas ini mereka nanti bergelut di bidang profesional. Matlamatnya untuk menjadikan anak-anak ini aset masyarakat dan aset negara. Mereka hafiz Al-Quran, mereka pakar di bidangnya. Dengan kepakaran profesional dan hafiz Al-Quran, mereka bakal menjadi murabbi di zamannya. Itulah antara yang dimaksudkan oleh slogan di Akmal. Hafiz Al-Quran menjadi profesional di bidangnya dan menjadi murabbi di zamannya, insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita lahirkan ini dapat kita sumbangkan dalam pembangunan masyarakat dan ummah, insyaAllah. Dan saya yakin ibu-ibu dan bapa-bapa yang hari ini yang datang dari jauh, yang sedang bersama dengan Akmal, akan bersama-sama dalam usaha yang besar ini. Akmal bakal berkembang dan yang tertangguh, tuan-tuan, kerana COVID. Sepatutnya tahun ini kita sudah buka satu di Kota Kinabalu, tempat sudah siap. Satu di Miri, tempat sudah siap. Satu di Bukit Canggang yang sedang diberikan tanah dan siapkan bangunan terus oleh tim Tuan Haji Ngadenan dan kawan-kawan. Untuk kita dah masuk, tapi oleh sekatan COVID, kita terpaksa tangguh tahun depan. Dan semua ini, tuan-tuan, saya masih lagi mengekalkan azam dan iltizam Akmal untuk mensasarkan tahun 2025, 60 unit Akmal dengan 70 orang pelajar average, kita mampu melatih 42,000, insyaAllah. Kami memang sangat committed dengan izin dan kongan tuan-tuan. Deliberasi rakan strategik yang nak bersama dengan kami bagi kita mensasarkan lahirnya 3,000 hafiz dan hafizah by the year 2025, insyaAllah. Tuan-tuan dan rahmati Allah, semua ini tak dapat kita sempurnakan melainkan dukungan semua pihak. Saya yakin kerajaan akan bersedia membantu Akmal. Dan saya penuh yakin ibu-ibu dan ayah-ayah tetap bersama dengan Akmal untuk menjayakan program dan hasrat ini. Cuma persoalan kita juga sekarang, kita berdepan dengan masalah tempat yang kritikal. Tanyalah ibu ayah yang hantar ke Akmal, sempitnya duduk anak mereka. Buruk sebahagiannya rumah yang mereka tumpang. Tetapi apa boleh buat, itu saja yang ada. Tuan-tuan, insyaAllah kami sedang bangunkan bangunan Akmal HQ di Terengganu. 5,000, keluasan 4 tingkat, 25,550 kaki persegi. Saya mohon andainya tuan-tuan yang berkelapangan ziarah kami, bantu insyaAllah. Sebab Akmal bukan milik kami, tetapi Akmal adalah milik kita semua, insyaAllah. Buat akhirnya, saya sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Ahmad Marzuk yang sudi hadir hari ini menyempurnakan majlis haflah takrimi kedua Akmal. Kepada semua ibu bapa, kepada pihak pengurusan tati, kepada rela, kepada semua yang menjayakan program haflah hari ini, mudah-mudahan usaha tuan-tuan diberkati Allah. Sekali lagi saya rakamkan penghargaan dan atas kejayaan anak-anak yang hari ini menyambut kejayaan hafazan mereka, menyempurnakan hafazan dalam tempoh satu tahun atau kurang. Kejayaan ibu-ibu yang mendukung hasrat bersama ini, mudah-mudahan usaha kita tetap mendapat keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah
Saya panjatkan doa, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Haji Husin bin Ismail, Pengerusi Eksekutif Akmal, yang telah memberi ucapan sebentar tadi. Dan itulah amanat ayahanda yang juga orang kata yang telah pun menjadi orang kuat di sebalik perjalanan Akmal. Dan kita doakan agar apa saja yang diimpikan akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan, sebelum kita terus kepada ucapan yang seterusnya, majlis kita ingin sama-sama mengucapkan takbir di atas kejayaan adik kita Nur Alisha Dania yang telah pun khatam pada jam 8.27 pagi tadi. Takbir! 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 Alhamdulillah, moga-moga akan ada lagi sahabat-sahabat kita, adik-adik kita yang terus akan meningkat semangatnya, menambahkan lagi hafalan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, majlis kini kita teruskan dengan ucapan daripada yang berbahagia Profesor Dr. Anwar Ahmad, Rektor Tati UC, merangkap Pengerusi Jemaah Penasihat Akmal untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis. Yang berhormat Tuan Ahmad Marzuk Syari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Yang berbahagia Tuan Haji Husin Ismail, Pengerusi Eksekutif Akademi Al-Quran Amalillah Akmal, Datuk Mustafa Ali, Esko-esko Kerajaan Negeri Terengganu dan Perak, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ahli-ahli Lembaga Pengarah Akmal, para ibu bapa yang turut bersama, serta para hufaz yang diraikan. Seterusnya, para hadirin yang dihormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dapat kita berkumpul pada pagi yang indah ini bagi meraikan para hufaz yang telah berjaya menghafal Al-Quran, Al-Quranul Karim dalam masa kurang daripada setahun. Sekalun tahniah kepada diucapkan kepada semua pelajar. Juga kepada murabbi yang telah berjaya mendisiplinkan dan mendidik para pelajar sehingga berjaya ke tahap ini. Tidak lupa juga kepada tenaga pengurusan yang telah membuktikan suatu pengurusan yang luar biasa walaupun dalam keadaan bajet yang terhad. Tahniah juga ditujukan kepada ibu bapa atau penjaga yang telah memberi sokongan material, masa dan moral bagi menjayakan usaha yang amat dituntut ini. Al-Anbiya ayat 106, Inna fi haza labalagha liqaumil ghabidin. Sesungguhnya pada Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk bagi kaum atau bagi orang-orang yang menyembah Allah. Menghafal, memahami, seterusnya mengintegrasikan petunjuk Al-Quran ini di dalam semua amalan dan aktiviti kehidupan adalah merupakan suatu ibadah. InsyaAllah akan lahir suatu generasi baru, iaitu generasi Al-Quran yang akan mengagungkan falsafah dan budaya hidup Islam di masa-masa akan datang.
amaran dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 85, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah wa huwa fil akhirati minal khasirin. And whoever desire other than Islam as religion never will be accepted from him, and he in the hereafter will be among the losers. Barang siapa yang berkehendak selain daripada Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak orang-orang yang rugi. Pendapat seluruh ulama, menghafal dan memahami Al-Quran sekurang Fatihah adalah wajib. Perlu untuk sekurang-kurangnya untuk kita mendirikan sembahyang. Walau bagaimanapun, menghafal dan memahami seluruh Al-Quran walaupun tidak wajib, perlu diberi keutamaan. Terutamanya di peringkat kanak-kanak dan remaja atau di antara umur 5 hingga 15 tahun, supaya ianya menjadi asas keimanan dan ketakwaan yang berbentuk holistik bagi kehidupan mereka seterusnya. Di sinilah akan bermulanya satu generasi baru yang akan membawa cahaya atau nur Allah yang akan menerangi sekalian alam. Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat dan diceritakan kepada Rasulullah supaya disampaikan kepada kita semua. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. And mention, O Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala as Muhammad to mention to a human being, when your Lord said to angel, indeed I will make upon the earth a successive authority or khalifa, they said, will you place upon it corruption therein and shed blood, while we declare your and praise and sanctify you? Allah said, indeed I know that which you do not know. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat bahawa dia akan menjadi di muka bumi ini pemimpin. Dia tidak sebut manusia tapi menyebut pemimpin atau khalifah, atau dalam bahasa Inggerisnya successive authority. Maka malaikat berkata, adakah kamu akan meletakkan orang yang akan melakukan rasuah dan pembunuhan di muka bumi itu, sedangkan kami sentiasa bertasbih dan beribadat kepadamu? Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Di dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan bahawa manusia dicipta untuk menjadi khalifah atau pemimpin, bukanlah makhluk fizikal yang pentingkan makan minum, tempat tinggal dan kenderaan semata-mata.
Ayat ini menjelaskan tentang salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia. Malah mencipta sekalian alam termasuk segala makhluknya. Termasuklah peranan makhluk manusia yang ditugaskan berada di muka bumi supaya menjadi khalifah dan beribadat kepadanya semata-mata. Berkhalifah bermaksud mentadbir, mengurus dan menunaikan amanah, tidak melakukan rasuah dan pembunuhan, tetapi menegakkan hukum Allah semua. Yang berhormat Timbalan Menteri, para hadirin sekalian. Lima ayat Al-Quran pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqa min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu itulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam atau pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq 1. Walaupun bermula dengan segumpal darah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memasukkan nyawa atau roh yang telah menerima perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala bagi membina sasiah atau jati diri manusia yang perlu memenuhi komponen fitrah penciptaannya. Bukan sahaja mempunyai jasad dengan segala keperluannya, mereka juga berakal serta memerlukan pengisian ilmu, iktibar dan pengalaman, termasuk bermasyarakat madani atau generasi Al-Quran yang disebut di awal tadi. Maka membina insan hendaklah memenuhi segala komponen tersebut dengan mempunyai jasad yang sihat, dengan rezeki yang halal, akal yang bijaksana, dengan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain petunjuk Al-Quran. Tanpa menyempurnakan semua aspek tersebut, ucapan berintegriti, accountability, deliverability atau 12 nilai trust yang diasuh di Akmal hanya sekadar menjadi slogan atau akan terhakis dan dilupakan. Suatu peringatan kepada pelajar-pelajar Akmal, iaitu amalan sidik, amanah, tabligh, fatanah dan seterusnya. Surah Al-Alaq diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika marhalah markiyah, permulaan dilantik menjadi pesuruh Allah, bertemakan perintah supaya membaca dan menulis yang menjadi alat terpenting untuk menghasilkan segala ilmu bagi manusia, sama ada ilmu wahyu atau ilmu akal yang berkonsepkan rabbani atau pengketuhanan, kerana manusia itu sangat berhajat kepada hidayah ataupun petunjuk daripada pencipta mereka. Hal yang tersebut bagi mengatasi kelemahan makhluk dalam menyempurnakan tujuan mereka yang manusia diciptakan atau disebut maqasid syariah. Seterusnya, melahirkan akidah, syariat dan akhlak yang dikehendaki oleh sibghatullah ataupun acuan Allah. Akhir sekali, mengikuti ayat tadi 106, ini sekarang ini 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melainkan untuk menjadi rahmat untuk sekalian alam. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada dan nabi atau rasul tidak diutuskan lagi, tetapi cukup Al-Quran dan sunnahnya menjadi petunjuk dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri akan dijaga originaliti atau authenticity-nya hingga ke akhir zaman. Al-Quran merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi formula untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Yang berhormat Timbalan Menteri serta para hadirin sekalian, selaku wakil Jusitati, kami amat berbesar hati kerana pihak Akmal telah memilih Universiti Kolej Tati sebagai tempat graduasi pada graduan Akmal kali ini. Terima kasih diucapkan untuk pengetahuan semua, Jusitati menawarkan program Fast Track SPM atau Pusat Persediaan SPM yang dikenali sebagai Darul Hufaz Tati Skill. Ditujukan khas kepada pelajar-pelajar ma'ahad tahfiz dan juga pelajar-pelajar sekolah madrasah atau pondok yang menawarkan mata pelajaran sama seperti aliran sekolah kebangsaan. Urusan peperiksaan SPM diselia sepenuhnya oleh Tati Skill dan program TASMIK berterusan yang dipantau oleh Badan Bertauliah. Selain itu, Darul Hufaz Tati Skill menawarkan pelbagai keistimewaan, antaranya bantuan pembiayaan pendidikan dari Yayasan Terengganu dan berpeluang mendapat pendidikan asasi secara percuma di Jusitati bagi yang berkelayakan. Terima kasih juga diucapkan kepada Kerajaan Negeri Terengganu kerana membiayai 100 orang pertama pemohon pelajar Fast Track SPM. Yang pada pengambilan pertama dahulu adalah agak memberansangkan, di mana 96% lulus. Manakala batch kedua, peperiksaan yang lepas, keputusan percubaan SPM adalah lebih baik, iaitu sekali ganda lebih baik daripada yang dahulu. Saya mengalu-alukan pelajar Hufaz Akmal yang telah pun ada menandatangani MOU dengan Jusitati memohon program Fast Track SPM ini. Atau mengikuti program foundation atau asasi yang dijalankan secara percuma, iaitu tiada yuran pengajian dan pendaftaran dikenakan, penginapan di asrama juga percuma dan mendapat voucher makanan bagi yang layak. Kami turut menawarkan program diploma, ijazah, master dan PhD di dalam pelbagai bidang di Jusitati. Jusitati menawarkan beasiswa sejumlah 6.4 juta yang telah pun diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Esko Pendidikan Negeri Terengganu baru-baru ini. Nilai yang beasiswa bagi seorang pelajar asasi adalah berjumlah RM9,000 termasuk yuran pengajian dan penginapan di asrama berserta allowance sara hidup sebanyak RM200 setiap sebulan pengajian. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang berusaha menjayakan program ini, sama ada secara langsung ataupun di belakang tabir. Akhir kata kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri dan semua para hadirin sekalian, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi datang ke majlis graduasi ini. Sekiranya ada sebarang kesilapan ataupun kekurangan, saya terlebih dahulu memohon maaf. Saya sudahi dengan serangkap pantun, bulan mengambang, bintang berkerlipan, pungguk menangis rindukan teman. Andai menyinggung tersilap perlakuan, ku mohon maaf darimu tuan. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Dr. Anwar Tati UC merangkap pengerusi Jemaah Penasihat Akmal yang telah pun menyampaikan ucapan sebentar sahaja tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dikasihi sekalian, majlis kini tiba di acara kemuncaknya di mana kita akan mendengarkan ucapan dan seterusnya perasmian majlis kita pada hari ini yang akan disempurnakan oleh yang amat diraikan, yang berhormat Datuk Ustaz Ahmad Marzuk Syari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dengan segala hormatnya dipersilakan untuk menyampaikan ucapan. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis yang sama-sama kita hormati, yang berbahagia Profesor Datuk Anwar Ahmad, Rektor Terengganu Advanced Technical Institute University College Tati UC, merangkap pengerusi Jemaah Penasihat Akmal. Yang sama-sama kita hormati, yang berbahagia Tuan Haji Husin bin Ismail, pengerusi Eksekutif Akmal, yang berusaha Ustaz Muhammad Saifullah Hussein, CEO Akmal, yang berusaha Ustaz Muhammad Fakhrul Razi bin Hussein, COO Akmal, seluruh ahli lembaga pengarah Akmal, juga seluruh ahli jemaah penasihat Akmal, yang berbahagia, yang kita sama-sama hormati, Ayahanda Datuk Haji Mustafa Ali, yang berhormat Ustaz Haji Arifin Draman, yang berhormat Ustaz Wan Sukairi, sahabat saya yang berhormat Ustaz Haji Akmal Kamarudin, esko-esko Kerajaan Negeri Terengganu dan Perak, yang berhormat Datuk Cik Zakaria Muhammad Saleh Adun Permas Johor, rakan-rakan kolaborasi, para tetamu undangan, para pewakaf, para mudir, murabbi, murabbiah serta tim pengurusan Akmal HQ, Shah Alam, Bukit Beruntung, Batu Pahat dan Abad, para ibu bapa, para graduan Al-Hafiz dan Al-Hafizah, seluruh pelajar-pelajar Akmal dan para tetamu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, dan saya mengucapkan tahniah serta ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Akmal kerana sudi menjemput saya untuk bersama meraihkan kegembiraan bersama dengan ibu bapa yang hadir pada hari ini. Sudah pasti juga kegembiraan yang sangat hebat ini adalah pada jiwa dan hati berjaya menamatkan pengajian kali kedua ini. Saya pertamanya menyampaikan salam yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang yang tidak dapat bersama dengan kita pada hari ini kerana komitmen dan juga faktor kesibukan dan kesihatan yang sangat terbatas. Walau bagaimanapun, kehadiran semua pada hari ini sudah cukup bermakna kepada program haflah kita pada kali ini. Apabila kita menyebut tentang masa depan anak-anak kita, Umar Abdul Aziz di antara tokoh yang jarang disebut tentang kehebatan dia dalam mendidik anak-anak.
Sejarah Umar Abdul Aziz mentadbir dan memerintah selama hanya 2.5 tahun sahaja. Mula menjadi khalifah ke 7 tahun. Kemudian Umar Abdul Aziz meninggal pada usia 39 tahun, 6 bulan. Khalifah yang singkat tempoh masa tetapi panjang dari segi catatan pengajaran daripada pentadbiran yang dilakukannya. Seumpama bukan dia memerintah 25 tahun tetapi dia memerintah 2.5 tahun tetapi 25 tahun. Antara sisi yang hebat ialah bagaimana ia menjadi seorang yang zuhud dan warak apabila menjadi seorang khalifah. Lebih zuhud dan warak sebelum dia menjadi khalifah. Antara faktor yang menyebabkan beliau menjadi seorang yang zuhud dan warak ialah kerana nasihat daripada anak-anaknya. Siapa anaknya? Ada riwayat menyebut dia ada anak yang ramai. Antara anaknya Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz. Orang Arab dia ingat nama dia, nama ayah dia, nama tok dia. Anak-anak kita sekarang kalau kita tanya nama tok, dia mungkin tak ingat nama apa tok dia. Dia tahu nama ayah dia, nama mak dia sahaja. Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz, waktu ayah dia mula-mula menjadi khalifah, setelah selesai pengemubian jenazah khalifah sebelum daripadanya, Marwan bin Sulaiman. Marwan bin Sulaiman mewasiatkan bahawa selepas daripadanya ini, khalifah yang dilantik ialah Umar Abdul Aziz. Setelah selesai Umar Abdul Aziz menguruskan jenazah, tanpa dia tahu, dibukakan wasiat dan dibacakan bahawa beliau telah dilantik khalifah menggantikan khalifah yang baru meninggal dunia. Dia menolak tawaran lantikan tersebut. Tetapi orang ramai datang kepada Umar Abdul Aziz mengatakan, "La narda siwak," kami tidak akan redha orang lain jadi khalifah melainkan engkau, wahai Umar. Lalu dia menerima jawatan tersebut. Bila pulang ke rumah, setelah penat seharian menguruskan jenazah, maka Umar Abdul Aziz nak baring, nak tidur. Datanglah anaknya mengatakan kepada Umar, waktu ini Abdullah umurnya 17 tahun. Dia kata, "Wahai ayah, apa jaminan selepas daripada tidur ini ayah akan bangun dalam keadaan yang hidup? Sedangkan dalam penjara sana, ada orang yang dipenjarakan tanpa dibicarakan dengan seadilnya. Ada harta kekayaan negara rampasan yang belum dikembalikan. Ada dalam baitul mal harta yang belum diagihkan kepada rakyat yang memerlukan." Lalu akhirnya Umar Abdul Aziz dengan nasihat daripada anaknya, dia tak jadi nak tidur. Terus bangun melaksanakan tugas sebagai seorang khalifah memperbetulkan segala apa yang perlu dibetulkan sebagai ketua pentadbir pada sebuah negara. Saya suka sebut cerita ini sebagai motivasi kepada diri saya sendiri dan juga barangkali boleh dikongsikan tuan ini. Seorang khalifah yang adil ini memerintah sehingga akhirnya beliau diracun. Di saat dengan kematiannya datanglah penulis wasiat untuk mewasiatkan harta apa nak diagihkan dan nak dibahagi-bahagikan kepada anak-anaknya. Lalu Umar Abdul Aziz mengatakan dia tidak ada harta untuk diagihkan kepada anak-anaknya. Tetapi dia yakin bahawa Allah akan menjaga orang-orang yang soleh. Lalu dibacakan ayat yang memberi jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang soleh itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini merupakan pegangan kepada kita semua. Orang yang soleh akan dijaga oleh Allah. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa yang menjadi orang yang soleh dalam keadaan dia benar-benar beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan masa depan kehidupan dunia dengan kehidupan yang excellent, kehidupan yang tayyibah, kehidupan yang terbaik. Dan dia balik ke akhirat kelak dengan ganjaran yang jauh lebih baik daripada susah lelah pengorbanan yang dia telah lakukan untuk mentaati Allah sewaktu berada di atas muka bumi.
wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sudah meningkat usia dewasa, saya mengamati pelajar-pelajar yang ada di sini, sebahagiannya adalah anak kawan-kawan saya. Dan saya pun pernah berjumpa dengan sebahagian daripada pelajar yang sangat luar biasa kecemerlangannya bila dia mengunjungi pejabat saya pada minggu lalu. Bila saya tebuk, bacaan-bacaannya luar biasa. Saya tak sebut pun surah apa, saya baca je ayat, minta suruh dia sambung, dia boleh sambung. Saya belek pula ke tengah-tengah Al-Quran, baca pula di tengah-tengah Al-Quran pun dia boleh sambung. Seakan-akan dia komputer kepada Al-Quran. Seakan-akan dia ensiklopedia kepada ayat-ayat Al-Quran. Inilah mukjizat yang luar biasa yang diwariskan kepada Nabi Muhammad kepada kita sampai ke hari ini. Dan luar biasa juga bagaimana anak tuan-tuan sehingga boleh menghafal ayat-ayat yang sukar dan payah untuk dihafal itu dalam keadaan yang sangat luar biasa ingatannya. Semuanya ini adalah merupakan peluang dan ruang yang Allah izinkan kepada kita untuk mengecapi nikmat mukjizat Al-Quran ini. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jalan itu nampak sukar dan payah, bagi semua manusia mengatakan itu sebuah kepayahan dan kesukaran, tetapi kalaulah Allah ingin memberikan kemudahan, ianya tidak mustahil untuk diberikan oleh Allah kepada kita semua. Alhamdulillah. Balik kepada cerita Umar Abdul Aziz, di saat kematiannya, dia kata tidak ada harta nak ditinggalkan kepada anaknya. Tetapi dia membacakan ayat, "Man amila salihan min dhakarin aw unsa, wahuwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah." Katanya dia yakin Allah pasti akan jaga orang-orang yang soleh. Kita sekarang berkerjaya, ada ibu bapa di kalangan pensyarah, ada ibu bapa di kalangan wakil rakyat, ada ibu bapa di kalangan tokoh-tokoh yang berjaya, ada ibu bapa di kalangan profesor-profesor yang sudah stabil dari segi kedudukan kewangannya, hartanya sudah ada, rumahnya sudah ada, kehidupannya sudah stabil. Di kala ini bagi ibu bapa yang bertanggungjawab, dia mula berfikir, apalah masa depan anaknya nanti? Dalam suasana kehidupan dunia yang penuh dengan rencam, yang sungguh mencabar, bagaimana masa depan ekonomi anaknya? Bila dah belajar, lepas ni nak ambil SPM, dapat berapa? Dah ambil SPM, masuk universiti, keluar dapat degree, nak kerja di mana? Nak kahwin dengan siapa? Rumah di mana? Hartanya nak beli macam mana? Adakah dia boleh hidup bahagia seperti mana kita kecapi pada hari ini? Kita serabut berfikir tentang bagaimana untuk merencanakan masa depan dan perjalanan hidup kepada anak-anak kita. Tetapi kita lupa itu bukan tugas dan tanggungjawab kita. Tugas dan tanggungjawab kita sebenar yang Allah sebut dalam Al-Quran ialah untuk membentuk generasi kita ini menjadi insan yang soleh. Masa depannya pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Dia nak kahwin dengan siapa, nak kerja apa, nak makan gaji apa, berapa income dia sebulan, itu bukan urusan kita. Urusan kita yang perlu ialah bagaimana membentuk generasi yang soleh kepada anak-anak yang diamanahkan kepada kita, kemudian masa depannya pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba sebut siapa di kalangan orang-orang soleh yang hidupnya merempat, susah payah nak makan pun tak boleh. Cuba semak di kalangan orang-orang yang kita bagi bantuan dan dorongan setiap masa, bagaimana budaya dan cara kehidupan mereka. Cuba pergi jumpa gelandangan, tanya kepada dia apa sejarah hidup dia. Pada kepincangan soal pendidikan keagamaan, orang yang soleh Allah tak akan biarkan sehina itu di atas muka bumi ini. Orang yang soleh Allah Ta'ala tak akan biarkan dia merempat. Ini janji Allah yang disebut dalam Al-Quran. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. Allah sebut dalam Al-Quran, adanya hayatan tayyibah, adanya baldatun tayyibah. Kalau boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, barangkali agak miskin bahasa kita,
Orang putih kata excellent, kehidupan yang terbaik. Itulah yang kita cita-citakan daripada masyarakat yang kita didik, kita bentuk menjadi generasi yang begini besar, akhirnya boleh menyumbang bukan sahaja kepada jil yang tayyibah, bahkan kepada baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Saya tak disediakan teks tuan-tuan, kalau tak saya bercakap panjang lagi. Itulah sahaja yang saya boleh sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat pertemuan kita soal dorongan, galakan kepada anak-anak kita. Tuan-tuan, bacalah hadis-hadis Nabi SAW. Walaupun banyak hadis-hadis yang dipertikaikan soal sanad dan juga periwayatannya, tetapi di sana ada juga hadis yang bersanad dan berstatus hasan yang menceritakan bagaimana kehidupan kita bila anak menjadi hafiz dan hafizah ini, ibu bapanya mendapat manfaat yang sangat besar sewaktu kita melangkah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah dan diberikan dorongan dan untuk terus menjadi orang yang bekerjasama membimbing generasi akan datang supaya mencapai kepada satu keadaan keturunan yang baik, keturunan yang soleh yang akan diberikan keredaan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan lafaz siru ala barakatillah, bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program haflah takrimi kali kedua pada kali ini, dan saya mendoakan supaya Akmal Akademi Allah ini akan terus subur maju, dan insyaallah di pihak kerajaan kita akan cuba membantu sedaya mungkin setakat kemampuan yang kita ada untuk menubuh suburkan sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah pondok, termasuklah sekolah-sekolah tahfiz seperti ini. Tambah tuan-tuan, Akmal ini datang dengan pakej yang sudah dibuktikan bahawa ianya dan pencapaian para pelajarnya, insya-Allah ianya akan mempermudahkan lagi sebarang bentuk bantuan daripada kerajaan. Tuan-tuan doakanlah supaya institusi pengajian yang pernah berjasa kepada anak tuan-tuan ini akan terus juga berjasa pada generasi akan datang insya-Allah. Dengan itu saya sudahi aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Dato' Ustaz Ahmad Marzuk Syahri, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, di atas ucapan perasmian itu tadi. Dan kini kita mempersilakan Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk berada di bahagian hadapan, diiringi oleh Profesor Dr. Anwar dan juga Yang Berbahagia Tuan Haji Husin. Mik pelancaran dipersilakan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah replika Quran, di mana ini merupakan juga amanah yang diberi kepada anak-anak kita, dan kita persilakan Adik Asma untuk turut bersama untuk menerima amanah yang telah pun disertakan sebagai satu simbolik, di mana mereka ini menetapkan satu sasaran satu tahun dan kurang daripada itu untuk mereka ini menjadi hafiz dan juga hafizah Al-Quran. Dan kini kita amanah yang telah pun diberikan disampaikan oleh ayahanda dan bonda, kini akan direalisasikan oleh pelajar kita dengan kita mensasarkan anak panah itu ke target 365 hari. Ayuh sama-sama kita saksikan bersama-sama insya-Allah. Sins are like the highest mountain. Itu dia, ini telah pun terlancarnya gimmick pelancaran kita yang disempurnakan oleh Timbalan Menteri kita sebentar tadi, dan juga anak panah yang telah pun di pacakkan di situ oleh Adik Asma kita. Dan jangan risau, Adik Asma kita merupakan pemanah profesional
yang juga wakil negeri Selangor yang berjaya. Dan kini beliau juga pada hari ini akan bergraduasi. Ini adalah contoh atlet kita yang juga merupakan Hafiz Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, kita persilakan para VIP kita untuk mengambil tempat kembali. Kerana selepas ini kita akan teruskan dengan majlis penyampaian anugerah sijil graduasi kita. Tapi sebelum itu kita redakan sedikit. Kita punya tadi kita dah tengok gimmick pelancarannya, dan kini kita nak mendengarkan persembahan yang akan kita sama-sama hayati bersama yang akan disampaikan oleh pelajar-pelajar Akmal. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Siapa?
Ayo sama-sama kita nyanyikan bersama tanda penghargaan kita kepada murabbi dan juga murabbiah kita yang telah pun membanting tulang tenaga mereka memberi perhatian kepada anak-anak kita penghafaz-penghafaz Al-Quran di Akademi Al-Quran Amalillah. Moga-moga guru-guru kita ini akan terus kuat memberi didikan kepada anak-anak kita yang bakal bergelar hufaz tidak lama lagi insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, itu dia sedikit bingkisan tanda terima kasih kepada semua guru-guru murabbi-murabbiah yang telah pun bertungkus lumus sepanjang anak-anak kita ini sedang menghafal dan yang telah pun selesai menghafal. Dipersilakan untuk adik-adik kita untuk kembali ke tempat duduk. Dipersilakan. Perhufaz dan juga syahadah yang akan sama-sama kita saksikan mereka-mereka ini naik di pentas penganugerahan pada hari ini. Oleh itu, dengan segala hormatnya, kini kita akan teruskan dengan penyampaian sijil graduasi. Oleh itu, dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan yang berhormat Datuk Ustaz Ahmad Marzuk Syahari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, diiringi oleh pegawai-pegawai dan juga div-div kehormat kita yang akan bersama dalam penyampaian anugerah kepada para graduan. Dipersilakan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan dengan penerima yang pertama yang akan menerima sijil graduasi tahfiz kita pada hari ini. Kita persilakan adik Arif Firdaus bin Muhammad Rosli dengan tempoh hafalan 1 tahun 11 bulan dan 2 hari. Dipersilakan. Seterusnya kita persilakan Nur Laila Jasmine binti Muhammad Nazri dengan tempoh hafalan 1 tahun 7 bulan dan 3 hari. Akan terus diiringi oleh ibu bapa mereka. Seterusnya majlis mempersilakan Muhammad Irfan bin Nazmi dengan tempoh hafalan 1 tahun 6 bulan 27 hari. Seterusnya majlis mempersilakan Muhammad Adam Nasrullah bin Muhammad Azam dengan tempoh hafalan 1 tahun 4 bulan dan 18 hari. Seterusnya majlis mempersilakan adik Muhammad Haziq Aiman bin Misbahuddin dengan tempoh hafalan 1 tahun 4 bulan dan 15 hari. Seterusnya Muhammad Jamiluddin bin Muhayyad, 1 tahun 3 bulan dan 27 hari. Seterusnya majlis mempersilakan Syifa Dia Nurina binti Muhammad Ismadi dengan tempoh hafalan 1 tahun 3 bulan 27 hari. Seterusnya kita mempersilakan Muhammad Muaz Mujahid bin Muhammad Sayuti dengan tempoh hafalan 1 tahun 3 bulan dan 16 hari.
Seterusnya kita persilakan Muhammad Balia Mahdi bin Muhammad Farisan dengan tempoh hafalan 1 tahun 3 bulan dan 4 hari. Penerima seterusnya kita persilakan Amirul Syamil Adam bin Abdullah dengan tempoh hafalan 1 tahun 2 bulan 27 hari. Penerima seterusnya Muhammad Uwais Al-Kharni bin Muhammad Luqman Hakim, 1 tahun 2 bulan 10 hari. Seterusnya kita mempersilakan Farah Aimina Jihah binti Nur Azmi, tempoh hafalan 1 tahun 1 bulan 21 hari. Seterusnya kita mempersilakan Wi'am Nurul Husna Siti Khadijah binti Muhammad Daham, 1 tahun 23 hari. Penerima seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita persilakan Nurin Mastura binti Mat Zain, 1 tahun 18 hari. Seterusnya, kita persilakan Khair Faril bin Muhammad Irzam dengan tempoh hafalan 1 tahun 5 hari. Seterusnya kita persilakan Ahmad Daniel bin Ahmad Fahmi Reza dengan tempoh hafalan 1 tahun 1 hari. Seterusnya majlis mempersilakan Nuralisha Dania binti Nizam, 12 bulan 6 hari. Seterusnya kita persilakan adik Hussein bin Bongka dengan tempoh hafalan 1 tahun. Dipersilakan. Seterusnya kita mempersilakan Asma Amanina binti Syahrul Zuraidi dengan tempoh hafalan 11 bulan 23 hari. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan penerima, seterusnya Abdullah Al-Sa'ad bin Muhammad Nasir dengan tempoh hafalan 11 bulan dan 20 hari. Seterusnya kita persilakan Alia Amanina binti Zanuri dengan tempoh hafalan 11 bulan 24 hari. Seterusnya kita persilakan Adilia Raika binti Muhammad Nizar, tempoh hafalan 11 bulan 24 hari.
Seterusnya kita persilakan Wan Ahmad Umar Takif bin Muhammad Wan Muhammad Faisal. Tempoh hafalan 11 bulan dan 11 hari. Seterusnya, majlis mempersilakan Nur Sarah Arina binti Muhammad Nazim. Tempoh hafalan 11 bulan dan 9 hari. Tuan-tuan puan-puan, kita teruskan dengan penerima seterusnya. Kita persilakan Norman Akil bin Zulkifli. Tempoh hafalan 11 bulan dan 12 hari. Seterusnya kita mempersilakan Nabilatul Husna binti Abdul Hadi dengan tempoh hafalan 11 bulan dan 6 hari. Tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih kepada penerima seterusnya. Kita persilakan Adik Munzir Azam bin Al-Annas dengan tempoh hafalan 11 bulan. Seterusnya kita persilakan Muhammad Adib Ilman bin Abdul Razak dengan tempoh hafalan 11 bulan 4 hari. Seterusnya kita persilakan Afrina Rania binti Muhammad Nizar dengan tempoh hafalan 11 bulan 2 hari. Seterusnya kita terus kepada penerima seterusnya, Ahmad Syamil bin Muhammad Akmal, tempoh hafalan 10 bulan dan 27 hari. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita persilakan penerima seterusnya, Afif Amzar bin Ayub dengan tempoh hafalan 11 bulan dan 3 hari. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita terus kepada penerima seterusnya, Ahmad Khalif bin Arish Khutub dengan tempoh hafalan 11 bulan. Seterusnya Farizuddin Arif bin Badruldin Arif dengan tempoh hafalan 10 bulan dan 28 hari. Seterusnya kita persilakan Wan Hadiana Khadijah binti Wan Abdul Hakim, tempoh hafalan 10 bulan 23 hari. Seterusnya tuan-tuan, Ainatul Irbah binti Zamri, tempoh hafalan 10 bulan 20 hari. Seterusnya kita mempersilakan Ammar Rafiq bin Arifin dengan tempoh hafalan 10 bulan 17 hari.
Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita persilakan Muhammad Rifqi Thaqif bin Muhammad Fauzi, tempoh hafalan 10 bulan 16 hari. Seterusnya kita persilakan Ahmad Asim bin Fadil dengan tempoh hafalan 10 bulan 16 hari. Seterusnya kita mempersilakan Ibrahim Al-Zihni bin Muhammad Shah Zaman dengan tempoh hafalan 10 bulan 20 hari. Seterusnya kita persilakan Muhammad Rafiq bin Faitar Riman dengan tempoh hafalan 10 bulan 18 hari. Seterusnya kita mempersilakan Nur Izzatul Shifa binti Muhammad Bahtiar, tempoh hafalan 10 bulan 12 hari. Seterusnya kita mempersilakan Muhammad Fikri bin Zaidi, tempoh hafalan 10 bulan 15 hari. Seterusnya kita persilakan Abdul Halim bin Abdul Mayas dengan tempoh hafalan 10 bulan 13 hari. Seterusnya kita persilakan Siti Khadijah binti Abdul Rahim dengan tempoh hafalan 10 bulan 7 hari. Seterusnya kita mempersilakan Ahmad Fakhrul Razli bin Nasruddin dengan tempoh hafalan 10 bulan dan 11 hari. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita persilakan penerima seterusnya Akil Hilman bin Aris, tempoh hafalan 10 bulan dan 10 hari. Seterusnya kita persilakan Adam Az-Zara'i bin Azrul Effendi, tempoh hafalan 10 bulan dan 9 hari. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita persilakan Muhammad Hazim Aiman bin Husaini, tempoh hafalan 10 bulan dan 7 hari. Seterusnya kita persilakan Nur Safia Zara binti Muhammad Nazim, tempoh hafalan 5 hari. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita persilakan Said Wali Alwi Musawir Ali Hinwan bin Said Putra dengan tempoh hafalan 10 bulan 5 hari. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita persilakan Zarif Sufyan bin Zahar Azrul, tempoh hafalan 10 bulan 2 hari. Seterusnya kita persilakan Muhammad Izzat Syahmim bin Abdullah, tempoh hafalan 10 bulan 1 hari. Seterusnya
Seterusnya, kita persilakan Ahmad Danish bin Ahmad Fahmi Reza dengan tempoh hafalan 9 bulan 22 hari. Seterusnya, kita persilakan Nur Asma Sumayyah binti Muhammad Zawawi, tempoh hafalan 9 bulan 23 hari. Seterusnya, kita mempersilakan Adi Ilyas bin Ibrahim, tempoh hafalan 9 bulan 14 hari. Seterusnya, kita mempersilakan Muhammad Nazmi Faris bin Muhammad Nizam dengan tempoh hafalan 9 bulan 10 hari. Seterusnya, kita persilakan Muhammad Afham Sadiq bin Syamsul Hazlan, tempoh hafalan 9 bulan 3 hari. Seterusnya, kita persilakan Muhammad Adam Ashraf, 8 bulan 29 hari. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita mempersilakan penerima seterusnya, Nur Fatin Najwa binti Nasruddin, tempoh hafalan 9 bulan dan 3 hari. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita persilakan Muhammad Zaidan bin Muhammad Zamri, tempoh hafalan 9 bulan. Seterusnya, kita mempersilakan Ahmad Irsyad bin Muhammad Saupi, tempoh hafalan 9 bulan. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita mempersilakan Muhammad Iqbal Syamil bin Muhammad Farizal, tempoh hafalan 8 bulan 29 hari. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita persilakan Nur Insyirah binti Ahmad Hilmi, tempoh hafalan 8 bulan 21 hari. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita mempersilakan Ahmad Luqman bin Arifin, tempoh hafalan 8 bulan 11 hari. Seterusnya, kita persilakan Aisyah Nurul Saadah binti Muhammad Amrin dengan tempoh hafalan 8 bulan 9 hari. Seterusnya, kita persilakan Muhammad Khairul Afif bin Khairul Arifin dengan tempoh hafalan 8 bulan 6 hari. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan dengan penerima seterusnya. Kita persilakan Ahmad Muaz bin Nairul Ishan dengan tempoh hafalan 8 bulan.
Seterusnya kita persilakan Khadijah Maisarah binti Mukhtar dengan tempoh hafalan 8 bulan 3 hari. Seterusnya kita persilakan penerima seterusnya Muhammad Muaz bin Muhammad Radhi dengan tempoh hafalan 7 bulan 27 hari. Seterusnya kita persilakan Muhammad Asrul Aulia bin Muhammad Iskandar dengan tempoh hafalan 7 bulan 23 hari. Seterusnya kita persilakan Alia Umairah binti Ahmad Khairi dengan tempoh hafalan 7 bulan 22 hari. Seterusnya kita persilakan Nur Zahirah binti Muhammad, tempoh hafalan 7 bulan 6 hari. Seterusnya kita persilakan Muhammad Imran Hakimi bin Syahrul Zuraidi dengan tempoh hafalan 7 bulan 16 hari. Seterusnya Ahmad Muizuddin bin Mustafa Kamal dengan tempoh hafalan 7 bulan 5 hari. Seterusnya kita mempersilakan Amir Fuhairah bin Ahmad Syukri dengan tempoh hafalan 7 bulan 2 hari. Seterusnya kita mempersilakan Asma binti Muhammad dengan tempoh hafalan 6 bulan 21 hari. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan kita persilakan Ahmad Saifuddin Murshid bin Kashfi dengan tempoh hafalan 6 bulan 18 hari. Seterusnya kita mempersilakan Puteri Ithar Rufaida binti Ismail Hashim dengan tempoh hafalan 6 bulan 15 hari. Seterusnya kita persilakan Ahmad Lutfil Hadi bin Ahmad Syahrin dengan tempoh hafalan 6 bulan 13 hari. Seterusnya kita persilakan Muhammad Azmir bin Mat Liakat Hussein dengan tempoh hafalan 6 bulan 9 hari. Seterusnya kita ke penerima seterusnya Muhammad Azmir bin Mat, maafkan saya, seterusnya Nur Izzatul Iman binti Muhammad Bakhtiar 6 bulan 5 hari. Seterusnya penerima yang seterusnya kita persilakan Muhammad Hizbullah bin Muhammad Hafiz.
Seterusnya kita persilakan Adik Muhammad Aiman bin Faisal Mizan dengan tempoh hafalan 5 bulan 20 hari. Okey, silakan. Seterusnya kita persilakan Wan Muaz bin Wan Ahmad Hamirulan dengan tempoh hafalan 5 bulan dan 16 hari. Seterusnya kita persilakan Muhammad Daniel Hilman bin Muhammad Fazil dengan tempoh hafalan 5 bulan 9 hari. Seterusnya kita persilakan Alia binti Hairul Nizam dengan tempoh hafalan 5 bulan 11 hari. Seterusnya kita persilakan Elias Al-Hakimi bin Ikhmal Hisham tempoh hafalan 5 bulan 11 hari. Seterusnya kita persilakan Muhammad Luqman bin Tarmizi dengan tempoh hafalan 4 bulan 28 hari. Seterusnya kita persilakan Luqman Al-Hakim bin Muhammad Nasir 4 bulan 23 hari. Seterusnya kita persilakan Maryam Sofia binti Syahrul Zuraidi tempoh hafalan 3 bulan 20 hari. Seterusnya kita persilakan Arman Khan bin Fazal Azim dengan tempoh hafalan 3 bulan 3 hari. Dan penerima untuk sijil tahfiz. Sebelum kita terus kepada penerima utama kita pada hari ini, kita terus kepada Muhammad Arif Azfar bin Muhammad Syahrin 2 bulan 20 hari. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, kini kita tiba ke penerima utama kita pada hari ini, Emperor Syahadah kita yang telah pun disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri sebentar tadi apabila disebut berkaitan dengan ayat-ayat dibaca di hadapannya, beliau dapat menyambungnya dengan baik, alhamdulillah. Kini kita saksikan video istimewa bingkisan berkaitan dengan penerima kita, dipersilakan. Ketika damainya duha tanggal 19 April 2007 di Hospital Bangi Selangor merupakan cahaya mata harapan buat keluarga Muhammad Aminuddin. Anak kedua daripada 6 adik-beradik merupakan seorang anak yang tegas dan sangat aktif. Sejak daripada kecil lagi, anak ini pintar dan sangat fokus dengan apa yang dilakukan, terutamanya dalam mengejar ilmu. Ketika beliau berada di darjah 4, anak ini sangat aktif dalam sukan bola baling dan hoki sehinggakan beliau dinobatkan sebagai olahragawati harapan. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Anak ini melangkah masuk ke Akmal pada tahun 2019 untuk menjadi Sri Kandi Hafizah.
anak yang hebat ini menjadi luar biasa apabila berjaya menghafaz Al-Quran selama 6 bulan 14 hari. Setelah itu, pada bulan Januari 2020 hingga 25 Mac 2021, dalam tempoh 11 bulan 7 hari, beliau berjaya menghabiskan syahadah di hadapan Timbalan Menteri yang berhormat Ustaz Dato' Ahmad Marzuk. Di atas usaha dan kerja keras beliau, Akmal menganugerahkan Emperor Syahadah kepada Nurul Amna binti Muhammad Aminuddin. Berikan tepukan kepada penerima kita dan sebagai tanda penghargaan, kita persilakan juga kedua ibu bapanya dan juga murabbiah yang telah bersama membimbing adik Nurul Amna binti Muhammad Aminuddin, iaitu murabbiah Umi Umairah binti Johar Al-Hafizah, untuk bersama di pentas bagi bersama-sama menerima sijil daripada pihak Akmal dan juga perasmi kita pada hari ini. Sekali lagi tepukan gemuruh kepada penerima Emperor Syahadah kita, dan inilah membakar semangat kepada anak-anak kita insya-Allah, yang mana telah pun selesai akan mendapat pula Emperor Syahadah, dan untuk yang bermula sekarang ini di Warrior hinggalah mereka bergelar Hafiz insya-Allah. Ini yang dapat anak-anak kita yang berada di bawah untuk bayangkan, anda pada tahun hadapan anda adalah mereka-mereka yang akan dimunobatkan sebagai Emperor Syahadah, yang akan bersama-sama di pentas seperti adik Nurul Amna binti Muhammad Aminuddin ini. Dan insya-Allah ini dijadikan pembakar semangat untuk adik-adik yang masih lagi bersama, dan juga mungkin kepada ibu bapa yang akan menghantar anak seterusnya untuk bersama memperolehi ilmu dan menghafaz di Akademi Akmal insya-Allah. Alhamdulillah, sekali lagi tepukan gemuruh kepada Nurul Amna binti Muhammad Aminuddin bersama ibunya dan juga murabbiahnya. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kini selesai sudah bagi sesi penyampaian sijil anugerah tahfiz kepada semua 93 penerima yang telah pun menerima. Oleh itu, kini sebagai tanda terima kasih kita kepada yang berhormat Timbalan Menteri yang sudi bersama dengan kita pada hari ini merasmikan dan juga menyampaikan sijil kepada 93 penerima kita pada hari ini, kita ingin menyampaikan cenderahati istimewa daripada Akmal yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Hussein. Dipersilakan untuk Tuan Haji Hussein untuk menyampaikan cenderahati kepada yang berhormat Timbalan Menteri. Tepukan tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga ini akan terus menyegarkan lagi dan akan terus menambah lebarkan lagi Akmal ke seluruh pelosok dunia insya-Allah. Dan seterusnya, sebagai tanda penghargaan juga kepada pihak Tati yang telah pun memberikan yang sangat selesa ini. Oleh itu, kita ingin juga menyampaikan cenderahati daripada pihak Akmal kepada Profesor Anwar Ahmad, iaitu Rektor Tati, yang juga merangkap pengerusi Jemaah Penasihat Akmal, untuk menerima cenderahati daripada kita insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita ke sesi fotografi, kita persilakan dahulu para VIP kita untuk duduk di kerusi yang telah pun disediakan, menghilangkan lelah seketika untuk sama-sama kita melihat bagaimana wajah-wajah anak-anak kita yang kini lebih bersemangat insya-Allah untuk meneruskan hafalan mereka. Dan ini adalah target mereka, dan kita doakan anak-anak kita yang berada di kerusi di bahagian belakang sana adalah mereka-mereka yang akan bergraduasi pada tahun hadapan. Amin. Takbir! 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 Baik, sebelum kita meneruskan dengan sesi bergambar kita, kita persilakan Afadi Ustaz Fakhrul Razi untuk membacakan doa. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Datuk, Dif-dif kehormat, para ibu bapa, seluruh para pelajar akmal yang dirahmati Allah. InsyaAllah sekejap lagi kita akan bacakan doa. Pelajar-pelajar akmal, untuk sama-sama kita laungkan doa khatam Al-Quran bersama-sama. Laungkan sekuat hati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa dan munajat kita insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار واجعله لنا حجة يا الله رحمتي كامي dengan Al-Quran. Jadikan ianya pemimpin petunjuk kasih sayang. Tuhan ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ianya penolong ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير يا الله يا تهان كمي أمبنيله دوسو دوسو كمي يا الله أمبنيله دوسو إبو دان أياه كمي يا الله. Ampunilah dosa pasangan-pasangan kami, ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampunilah dosa sahabat handai kami, ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampunilah dosa muslimin dan mukminat, muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup ataupun yang telah pergi menghadap-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Janganlah disebabkan dosa-dosa kami, ya Allah, terhalang dan rahmat-Mu buat kami, ya Allah. Janganlah disebabkan dosa-dosa kami, ya Allah, disusahkan kami dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah usaha kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah majlis kami pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon dan merayu padamu, ya Allah. Ya Allah, jagalah hafalan anak-anak kami, ya Allah.
Ya Allah, jagalah hafalan anak-anak kami, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada anak-anak kami untuk menjaga hafalan mereka, ya Allah. Supaya mereka sentiasa mengulang Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah akhlak-akhlak anak-anak kami akhlak Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah percakapan anak-anak kami percakapan daripada Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hidup dan mati anak-anak kami hidup dan mati dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan dengan barakah Al-Quran, ya Allah, terang hidup kami dengan cahaya ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan dengan keberkatan Al-Quran kehidupan kami di alam barzakh, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan dengan keberkatan Al-Quran, terang jalan kami di padang mahsyar, diterangi langkah kami untuk menuju syurga-Mu, ya Allah, dan mendapat redha-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah kekuatan kepada kami, ibu bapa, ya Allah, untuk menjaga hafalan anak-anak kami, ya Allah, untuk sentiasa sabar dan tabah mengiringi anak-anak kami dalam perjuangan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan juga kepada pihak Akmal, ya Allah, supaya sentiasa istiqamah, sabar dan tabah, ya Allah. Kurniakanlah sebesar ganjaran kepada para murabbi dan murabbiah mereka, ya Allah, yang telah berkorban banyak demi kejayaan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan barakah Al-Quran, kurniakanlah kejayaan kepada anak-anak kami yang belum bergraduasi. Belum bergraduasi pada hari ini, ya Allah. Mudah-mudahan semua mereka dapat bergraduasi pada tahun hadapan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang belum hafiz, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan dan kekuatan kepada mereka, ya Allah. Supaya mereka dapat berjuang, ya Allah, sehabis daya. Mudah-mudahan tahun hadapan mereka bergraduasi bersama kami, ya Allah. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan zuriat-zuriat kami yang menjadi penyejuk hati-hati kami, ya Allah, dan jadikanlah mereka kami semua pemimpin di kalangan orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Jadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang menjaga salat, anak-anak yang tidak berkawan dengan kawan-kawan yang jahat, anak-anak yang diridhai oleh-Mu dunia akhirat, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Itu dia doa yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Fakhrul Razi Hussein, yang juga antara murabbi yang bersama di Akmal. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, untuk acara kita pada hari ini, bagi penyampaian sijil segalanya telah pun selesai. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kini tiba masa di mana kita akan memotretkan gambar bersama dengan para graduan kita dan juga VIP kita yang bersama di pentas. Oleh kerana kita mempunyai ruang yang agak terhad pada ketika ini, kita akan mulakan sesi bergambar bersama dengan pelajar lelaki terlebih dahulu. Oleh itu, kita persilakan kepada pelajar lelaki sahaja untuk bangun dan berada di pentas untuk bergambar bersama dengan VIP kita, insyaAllah. Dipersilakan. Kita mohon bantuan kepada murabbi-murabbi untuk membantu mengiringi anak-anak kita untuk berada di pentas untuk kita bergambar bersama dengan VIP kita. Silakan adik-adik, maafkan saya untuk adik-adik graduan, sila bangun. Adik-adik graduan lelaki, maafkan saya, yang mana yang adik-adik yang bukan graduan, sila berada di tempat masing-masing. Oleh kerana ruang tempat yang tidak luas, kita mohon kepada semua untuk memberi ruang kepada adik-adik yang bergraduan lelaki terlebih dahulu. Sila bawa sijil anda. Sijil yang diberikan itu sila bawa untuk bergambar bersama. Selepas ini kepada graduan, pelajar graduan perempuan pula yang akan bergambar. Tapi sekarang ini kita persilakan terlebih dahulu graduan lelaki untuk berada di pentas untuk bergambar bersama dengan para VIP kita. Thank you.
Okay, kita persilakan bersama yang berbahagia Dato' Haji Mustafa Ali dan juga yang berhormat Ustaz Wan Sukairi dan juga Ustaz Haji Akmal Kamarudin juga Dato' Cik Zakaria yang akan turut dipersilakan bersama di pentas untuk memotretkan gambar kenangan bersama dengan para pelajar kita. Dan kita mohon jasa baik kepada pelajar-pelajar kita untuk mempercepatkan langkah dan juga untuk bersama-sama di pentas kita akan susun mengikut kedudukan yang sekadar yang kita mampu untuk kita masih lagi mematuhi penjarakan dan kita buat dua line insya-Allah bersama dengan pelajar kita. Silakan. TRDI News. Cari Play Store atau App Store. Buat carian TRDI News. Tekan install. Buka aplikasi TRDI News dan terus nikmati notifikasi segala maklumat terbaru Kerajaan Negeri Terengganu. TRDI Apps, aplikasi Terengganu Darul Iman, sebuah portal maklumat Kerajaan Negeri Terengganu, cakna, tepat dan terkini. Video TV Darul Iman, paparan video berita semasa, pelancongan, politik dan sebagainya. Paparan beresolusi tinggi yang lebih menarik dan trending. Album fotografi. Hanya klik untuk melihat foto berita, sukan dan lain-lain. Paparan foto penuh, berkualiti dan mampu di zoom. Turut disediakan podcast TRDI. Juga Warta Darul Iman versi maya bagi setiap edisi yang telah diterbitkan. Segala maklumat kini di hujung. Hanya muat turun sekarang.